Duh, mati dong gua. Mati dong. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Jan Rider. Kali ini gue akan lanjut bermain Resident Evil 2 yang sebelumnya. Tanpa basa-basi, let's go. Mohon maaf ya kalau gue penampilannya agak kumel bajunya, karena gue belum sempat mandi sepulang kerja. Terus pulang kerja tidur, terus kebangun lupa mau recording, karena mulai kali ini gue mau mulai konsisten meluangkan waktu gue bermain game sejam saja, jangan lebih, karena sebelumnya gue kalau bermain game sangat-sangatlah tidak tahu waktu. Kali ini sejam saja untuk recording, tapi kalau buat yang lainnya buat lainnya nggak, lupa waktu masih tetap ya, pelan-pelan aja. Oh iya, sebelum bermain, karena gue belum mandi, jorok banget sih. Jangan lupa memakai antis. Yo, gue gak dipromen sama antis, tapi menghindar dari yang namanya penularan COVID-19. Dari mana-mana kan, biar pas gue megang keyboard apa gimana, tidak terkena virus. Padahal gue sebelumnya nyiapin ini kan harus megang keyboard mamos juga. Ya, udahlah. Oke, lanjut ya. Kemarin ini ada di apa nih namanya, dark room, tempat buat cuci foto, bisa buat nge-save juga. Kemarin lanjutannya sudah sampai sini. Oke, terus oke ya, moga-moga nggak lama nih kali ini nih, karena yang kemarin recording lancar-lancar aja, nggak buka teka-teki, udah ada zombie aja tuh. Wait. Oh, ini perasaan zombie yang kemarin cewek deh. Mungkin dari transgender. Oke, kita ke atas. Ada polisi satu orang. Ini cewek apa cowok? Oke, jadi terus dipastiin. Gue ngeri-ngerinya tahu-tahu hidup gitu. Kegigit dong. My bad. Mati dong. Oke ya. Ya, darah gue kuning dong. Jadi darah di RE ini ada healthy, itu yang sangat aman. Terus kuning, itu hati-hati. Merah udah danger. Tapi karena gue pakai, kalau kayak gini sebenarnya pakai HP hijau udah sembuh langsung hijau lagi sih. Tapi gue sayang kalau pakai first aid, gue merah aja. Nah ini ada red herb, bisa dikombinasiin. Bisa dipakai nggak sih? Oh nggak bisa dipakai, harus dikombin dulu sama green herb atau nggak yellow herb. Tuh kalau kuning dia jalannya udah agak-agak. Oh ya, Leon ini kalau kegigit nggak akan tertular ya, karena dia sudah ada anti zombie, anti zombie. Ya pokoknya sebutannya itulah, dia nggak akan tertular sama manapun. Mungkin dia masih bisa tertular sama COVID-19 kali. Sepertinya benar ke ruangan ini. Coba kita sisirin jalan dulu. Ini apa nih? Portable safe. Buat apa toh? Small portable safe. Gunanya buat apa ya? Gue lupa. Kayaknya buat ngebuka kunci gitu deh. Ah ya udahlah. Portable safe instruction. Oh, ini buat instruction portable safe tadi. Gue masih belum kurang paham. Daripada ntar ngotak-ngatik portable safe lama, mendingan ntar gue kulik dulu. Oke, dapat peluru shotgun. Padahal gue belum dapat
shotgunnya langsung ya. Waduh, ada ini lagi, teka-teki lagi. Ya Allah, kaget gua. Aman aman. Hampir aja gua mau buang peluru gua. Nggak mungkin. Ini gua sepertinya membutuhkan alat nih buat nutupin, buat muterin apa namanya, muterin ini biar gua nggak bisa lewat sini nih pasti. Pengen gue coba sih, cuma takut darah gue berkurang, sayang. Ini gue harus membuka ini nih, cuma cluenya apa? EDN. Mungkin gue sambil cari-cari lah ya, cluenya apa ya. Oh, kayak ada zombie lagi. Itu yang tadi ya. Buset, belum mati dong. Dor. Dor. Mati dong, jangan bong-bong guru gua. Kemana ya? Oke, seperti kita harus ke atas ya guys ya. Karena tadi di lantai 2 tadi masih ketutupan pipa, ketutupan gas, gak bisa dilewatin. Terus nyari alat tambahan. Oke, pelan-pelan. Pikir jalan, ada peluru. Tuh, pelurunya cepat habisnya kalau nggak hemat-hemat memakai peluru. Ini apa, ada bayangan. Bayangan siapa, cu? Itu, cu. Ini apa nih? Buset. Banyak banget dikunci dah. Gua masih belum tahu apa ininya. Ah, ini dia kunci yang gua maksud. Ini gua bisa membuka kunci apapun yang berbentuk apa namanya, spade ya. Spade ya. Daun kalau di kartu itu. Ini apa ya gua? Gua sebenarnya pengen ngulik-ngulik gitu apa ini. Cuma kalau di zaman sekarang tenang aja guys, nggak akan sulit untuk mencari kode ini karena tinggal buka Google, YouTube, kodenya apa beres. Dulu zaman gue waktu main di PS1, kalau ada teka-teki gini gue harus mencari. Dan gue ingat banget ini, gue dulu sama abang gue tuh kalibrasi ini kali bang, sampai nyari akhir kebuka. Padahal disini cuma peluru. Kalau sekarang zaman udah memudahkan ya, tinggal nyari tutorial, workshop. Zaman dulu mah belum ada, harus beli majalahnya dulu itu pun. Majalah Hot Game, 25.000 di Gramedia. Sekarang udah nggak ada. Oke. Oke, kesini kali kita. Siap-siap ya, jangan. Siap-siap. Nah ini yang gue maksud nih. Zombie laba-laba. Ini maksud gue baru punya pistol. Mana bisa ngebunuh gituan. Apa nih? Gunpowder tuh, inventory gua udah full. Gua makanya kemarin tuh gua naro barang di tuh, nggak bisa naruhnya lah. Naro apa, gua pakai first aid ya. Cuma sayang kalau belum merah. Ya Allah, kaget tuh. Hidup kan nggak mati kan? Jangan membuang peluru hanya demi karena gua kaget. Peluru bisa lah, kalau peluru ingetin ya, di situ ada barang tambahan. Ini apa nih? Wah, ini ada ruang some guys grabbing dan ini apa nih? Ah, ini tas tambahan nih, jadi ada tambah 2 slot. Tapi gue bisa ngambil barang yang tadi. Ini kayaknya tadi gue baca kertas tadi, ini kayaknya harus pakai bom C4 ya buat ngebuka ruang ini. Nah ini tuh ada medallion di patung itu tuh, medallion yang tempat main hall itu loh, yang buat ngebuka pintu tambahan yang gue bilang itu. Tapi kayaknya gue harus muter-muter dulu sih, nggak segampang itu gue dapetin. Oke lah, gue ngambil barang yang tadi gue belum ambil dulu.
Ambil nggak ya? Gue sih mau menghemat inventory, dan gue yakin pasti balik lagi ke sini. Gak usah deh, nggak akan hilang kok. Ini ruang, oh, ruang perpustakaan, library. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? Kenapa tuh si Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Eh, itu apaan tuh? Ada zombie kah? Di bawah ya? Oh. Di telepon Marvin suruh ke ruang main hall berarti di lantai 1. Perlu gak ya gue turun lewat sini? Bentar, kita sisirin jalan dulu deh. Kayaknya bisa deh tembus dari sini deh, harusnya ya. Sebentar, sebentar. Ini nih yang bikin gue sebel main RE jump scare. Waduh, ada mana ada banyak lagi zombinya. Aduh, merah dong. Tapi masih kuning ya. Aduh, mati dong gua. Mati dong. Oke, okay, first time pertama kali gue mati main RE2. Gue tuh terlalu menghemat apa first aid atau nggak green herb buat darah. Gue kill dari hijau, kuning terus ke merah baru merah gue isi. Ternyata dari kuning bisa langsung mati. Kalau ya, mau reloadnya di sini dong, jauh dong. Ulang lagi dong dari tadi. Ya elah. Berarti ini dulu deh. Ini gua gak ada yang perlu gue taruh sih. Kayak dia balik lagi deh kalau gitu. PR banget harus ngulang. Oke ntar gua skip ya sampai ke ruangan yang itu. Balik lagi ya. Tapi lumayan loh ngereloadnya dari ruang tempat save tadi, soalnya nggak ada auto save, jadinya nggak kena auto save, jadinya gue harus ngulang. Oh, ada telepon, ayo. Oke, siap. Tadi gue di situ kejeblos ya, apa gue turun dari sini aja, biar aman. Ya nggak sih, biar aman guanya. Tapi ngagetin cuy, nah di sini tadi gue kejeblos. Seperti gua turun lo sini aja deh. Ya, turun lo sini aja. Terus gua bantai-bantain aja sekalian. Mana lagi? Tadi ada 3 zombinya. Aduh, nggak kena lagi. Udah dua, persen yang gendut tadi hidup deh. Ini ruang perpustakaan. Kayaknya gue butuh sesuatu alat tambahan dah buat manggilin apa ini hidroliknya. Ini apa sih? Oh, bisa digerakin. Eh, kenapa? Eh, masih hidup dong. Ya Allah, yang ini juga masih hidup. Supaya peluru gua hemat tadi peluru, jangan buang-buang peluru gua dong. Ini apa ya? Oh, ini buat digeser. Kayaknya ini buat jalan itu deh yang tadi kejeblos. Ini apa nih? Ih, ada peluru. Lumayan buat ngirit-ngirit yang tadi. Ya, ini buat jalan yang rusak tadi deh. Terus ini mungkin bisa di
ini juga, cuma gue butuh sesuatu alat tambahan. Masih hidup dong. Udah aku lewatin aja lah. Tadi gua perlu ke sini. Ini ruang apa nih? Ini apa ya? Tab E. You can SM from different angle by angle angel. Select using angle. Teka-teki ini, gue harus ngambil gini. Cuma kayaknya gue harus research dulu, harus baca-baca ini dulu deh. Dan karena Inggris gue masih berantakan dan pasti bakal lama. Jadi dapat map. Jadi untuk membuka ini apaan tuh? Jadi untuk membuka ini nanti ya. Mungkin gue kan nge-googling. Ya kalau tapi gue harus tetap ngebunuh ini dong. Udah dong, jangan buang peluru gua. Ini kalau di Resident Evil 4 atau 5 gitu. Di 4 ya, yang Leon juga itu kalau udah tuh mati gini bisa diinjek palanya buat menghemat peluru. Jadi intinya kalau palanya udah pecah, zombinya udah mati, otaknya udah nggak ada. Ini bunger masih hidup nih orang, gak akan aman ya. Nah, ini yang gue bilang. Ini yang ada logo beginian. Sped apa S ya? Ya sped. Ya pokoknya wajik. Gue gak tau, gue gak main kartu. Pokoknya logo yang sama, gue bisa membuka. Nah, ini balik ke main, apa namanya, main hall lagi ya. Tadi kan suruh ditelepon sama Marvin suruh balik. Kita balik ke Marvin. Ada apa, bro? There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, si Claire. Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. Second floor, east side. Okay. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Second floor, east. Tadi apa? East side ya. Okay, berarti kesini kita. Ini apa nih? Ini teka-teki juga nih buat ngambil. Ntar deh, kayaknya buat ngebuka itu belakangan deh. Ntar ya, sambil gua nge-research buat ngebuka gituan. Sambil ngejalanin, ngesisir jalan, ngebuka misi. Sini ya. Ya nggak sih? Bener kan? Ya tadi sebelumnya gua udah sempet kesini. Bener ya. Gua udah sempet kesini buat... ini si Marvin nih, Officer of the Month, memang polisi terkenal ya tadi ya. Sisir jalan dulu, siapa tau ada apa. Teka-teki lagi dong. Ntar lah ya, itulah ya. Gue kalau ngotak-atik itu bisa ngebuka, cuma masih lama. Ini apa? Pamflet. Oke, harus pakai kunci ginian. Bisa buka. Sebelumnya nggak bisa kebuka. Katanya Claire ada di sini ya. Wait. Ada art room. Ini apa nih? Magazine. Ini kayak gini-gini sebenarnya yang di loot gitu, majalah. Bukan sembarang majalah. Itu bisa buat jadi... ini weapon buat ntar ngebuka, kayaknya ada buat ngebuka shotgun deh di weapon itu, di tempat-tempat senjata yang apa tadi gue lupa nama apa. Yang tadi lutan tadi kayak magazine file tadi tuh bukan cuma sembarang, itu clue juga biasanya.
Ini kayaknya tempat yang tadi ya. Aduh, penuh lagi. Combine aja lah. Ini bisa di combine ya. Jadi dapat tangan. Ini kayaknya yang tadi ini deh. Tempat yang di dark room itu yang cetak foto dapat ginian deh. Ini ada tangan bisa dipakai. Oke. Then what? Nih, apaan sih? Bisa dilepas, bisa di itu. Terus kalau udah gue pasang, ngapain? Tembak gitu. Kayaknya gue harus ngambil kristal ini deh. Bukan yang bingungin. Gue pengen tembak gitu, ngetes apa tuh ditembak. Cuma, agak ngaruh kan. Iya masa pakai gituan. Nah ya udahlah ya. Gua taruh dulu tangan yang sambil cari-cari yang lain. Ingetin tuh di situ ada patung. Pasti ada clue ini patung ini nih. Oke. Gak ada apa-apa lagi kan. Atrum. Kita ke sini. Inventory gua penuh guys. Sini. Banyak yang belum gua membutuhkan ini nih. Apa namanya nih? Alat tambahan buat muter. RE itu sebenarnya map kecil. Map kecil tapi lu butuh sini untuk buka ini buka ini gitu loh. Enggak gede RE itu. RE2 itu di sekitaran polisi aja. Kebanyakan. Suara helikopter. Ada helikopter ini. Helikopter jatuh. Eh buset. Eh gue inget. Udah harapnya. Ya tapi penuh. Jadi komben gak ya? Nah jadi tiga kan. Ntar aja kalau merah. Sama banget persis kayak di RE2 P1. Leon! Claire! Mana sih Claire? Hold on, I'll be right there. Oke. Gua nggak percaya dia langsung ketemu si Claire di sini enggak. Kalau nggak salah ini ntar dembel-dembelan entah zombie-nya jadi banyak apa gimana. Seingat gue sih gitu dulu di PS1. Claire. It's so nice to see you. Ini ceritanya sama ya, menurut gue sama 90%. Cuma kayak pengulangan aja dengan animasi yang apa grafis yang bagus, remake yang bagus. Surviving. Cocok ya mereka berdua ya. It's good. Any luck with your brother? No, not yet. Tuh kalau ngeliat yang remake tuh kayak cantik banget. Tuh. Dulu mau kotak-kotak ya. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Oh kalau ada suara ledakan atau apa, zombie pada bangun, kaget biasa. Sama kayak di The Walking Dead ya, kalau ada suara-suara zombie tuh pada nyamperin. You need to go now. Tuh kan gak ketemu kan, pisah lagi kan. Okay. Kalau dipikir-pikir bisa ngapain gitu, ditembak kayak entah naik ke atas kawat kayak apa gimana ya. Tuh Marvin, bisa kan. I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Ini gua gak mungkin. Marvin. Si Marvinnya udah gak balas. Damn it. Ini apa nih? Ya, oh muat. Ini pakai cutting tool. Oke. Oh, ini ke ruangan yang ini ya, yang waktu itu ada kejepit. Perlu gak sih gua bunuh? Lewatin aja lah ya. Ini apa nih? Oke, harus ke main hall lagi deh. Chat masih hidup dong yang kemarin. Oh iya emang gak gua.
Elah. Udah lewatin aja lah. Mana sih kesini kan kemarin kan? Gimana? Ini kan nggak bisa dilewatin. Ini ruangan apa nih? Aduh, dikunci dong. Lalu ini kan di sini main hall. Gue harus ke sini. Cuma, oh, kayaknya gue harus ke sini deh. Tempat yang tadi zombie tadi. Oke, berarti gue harus tembak nih zombie. 1, 2, 3 mati, mungkin belum mati, biarkan saja lewatkan. Ini apa nih? Ini stuck ya di sini ya. Ya deh, kayak gue harus balik ke tempat tadi deh. Mas, tapi mau pelan-pelan, nggak boleh. Apa ke sini ya? Oh ini. 1, 2, 3 mati. Eh itu apa tuh? Oh masih ada. Lewatin. Bisa gak sih nembak dari sini? Aduh udah ngikutin dong. Bantai aja deh. 1, 2, 3 jatuh. Masih hidup dong. Aduh gak kena. Reload terus. Udah lah ya. Ini gue harus ngapain? Zombie-nya gak bisa ngebuka pintu guys. Udah mati? Belum. Gue kena bahu lagi. Udah lah ya, mati lah ya. Tangannya dada-dada dong. Sini. Tapi di sini ada banyak zombie. Enggak mungkin tuh. Apa gua harus balik lagi ke tempat tadi? Ada peluru dong, gua lupa. Kayaknya enggak deh. Ini masih hidup. Ih, gua kesel banget dah kalau nembak enggak kena. Soalnya tuh pelurunya boros banget. Oh, ke ruangan ini. Kan gue baru dapet ginian. Gak ngeliat. Gue pikir harus ke main hall. Sorry. Apa tuh? Nagetin suaranya. Cuk. Bunuh dulu lah ya. Kayaknya ada zombie. Oh, kan ada zombie. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4 Oh, what the hell? Mati kan? Udah gue lewatin belum? Lewatin aja. Aduh, gue butuh sesuatu buat nutupin kaca. Bukan powder lagi. Ini kayak gue udah deh kesini. Eh, bukan ya, ruangannya beda ya. Jesus. Ini apa nih? Kesini. Aduh, penuh lagi. Gua apa ya? Masa gua harus ini green room? Sayang banget. Duh, penuh. Ini apa nih? Aduh, penting semua. Shit. Boleh, ratain dulu zombie-nya, ratain. Aduh, gak kena lagi. What the? Ini banyak nih buat ini ntar buat ngebuka gerbang yang tadi. Cuma penuh, gue harus ngebuang apa? Ini masih berguna semua. Ini apa nih? Oh ini buat buka pintu. Ya Allah, harusnya nanti aja gue bukanya ya. Son of a bitch. Oke,
Nah, ini gua maksud. Gua harus buka ginian pakai tadi, cuma aduh, buang apa ya? Sumpah ini penting semua. Gua enggak mau di RE tuh lu enggak boleh wasting your item. Gua cuma butuh ini buat ditaruh. Apa ya? Masih kuning lagi ininya. Sumpah, udah lah ya, pakai aja lah ya. Bisa dikombain nggak ya? Nggak bisa. Aduh, nggak ada yang bisa. Udahlah, pakai lah. Buat ngambil ginian doang, burus. Buat taruh storage, masih hidup ya? Enggak kan? Ini buat naruh ginian. Yus. Nah, oke. Balik lagi ke main hall. Gini-gini aja kan katanya. Baru udah ketemu storage. Tadi itu first aid-nya. Ini kayaknya gue taro deh. Gue belum membutuhkan. Ini taro gak ya? Taruh aja lah ya, ntar kalau ketemu yang gitu-gituan tinggal gue ambil lagi. Ini gue taro dulu. Gue kayaknya darah butuh satu aja deh. Butuh first aid aja deh. Oke, saatnya ngambil save dulu. Badan tetep gue mati, ya kan? Mendingan gue save dulu, tauan. Balik lagi deh ke tempat tadi deh, gue mau ngambil barang-barang yang ya tadi ada setiran gitu. Elah, masih hidup dong ini. Jangan gerak-gerak dong. Ya Allah, rusuh amat. Jadi zombie. Pakai acara ke meja. Tadi apa aja yang ini? Oke, ini barang yang buat tadi yang biar bisa gua ngelewatin gas tadi. Ini high gun powder buat peluru apa? Shotgun nanti. Terus apa lagi nih ada apa nih? Ada peluru. Oh, ini buat nutupin itu pakai. Oh, ada flashbang. I can contain screen to use just instant enemy. Pakai tadi gimana? Aku kayak gitulah ya. Ada harp juga. Banyak ya item di sini ya, guys ya. Ini apa nih? Oh, ada kan. Nah, ini bisa di-mix nih. Nah, jadi shotgun bisa di-combine gak ini? Boros amat pelurunya, boros tas. Gue masih mau ambil barang yang di ini. Kayak tadi ada item deh. Bentar. Gak ada ya? Oh, ini nih ada nih. Baik lagi dong. Maaf ya. Jadi muter-muter cuma buat ngambil barang yang tadi belum ngambil. Ini harus tadi ini bisa ditutup pakai ginian. Jadi biar kalau misalnya ada zombie nggak masuk. Waduh, udah minum. Oke, udah. Ntar biar nggak ada yang kelewat. Udah semua. Sekarang balik lagi ke main hall. Udah. Save lagi. Waktu itu kalau main RE, kalau misalkan ada mesin tik, save aja pokoknya. Kalau lo bisa ngapa-ngapain. Takutnya apa? Lo mati listrik atau nggak ngulang. Balik lagi ke semula itu udah males banget. Green herb-nya taruh aja deh kayaknya deh. Flashbang-nya butuh gak ya? Kayaknya ini belum butuh. Ini belum butuh. Kayak gue harus bawa ini deh. Sama tadi ada weapon. Weapon buat ngambil shotgun.
Handgun ammo ada banyak. Ini dimix. Oke. Oke lah ya, cukup lah ya, tiga slot buat ntar. Oke, sekarang ke Marvin lagi ya. Mana si Marvinnya? Still alive. Oh, gua kira udah mati. Tadi gua mau kemana ya? Oh iya, ini kan dapat ginian. Ke ruangan yang kayaknya ini deh. Ke west deh kayaknya deh. Nah, ini belum dibuka kuncinya. Oke, ruangan baru. Tap to organizer. You can discard item that has a their purpose. Terkait item with checklist mark by selecting this card comment. Oke. Okay. Oh, jadi kalau misalkan ini kuncinya udah di apa checklist, berarti udah nggak digunakan lagi, boleh dibuang. Ya nggak ya, gue nggak ada kunci deh. Udah, buang aja. Tadi soalnya sih di penjelasannya begitu. Berarti gue udah gak membutuhkan tuh kunci lagi. Oh, ini tembusnya ke sini. Nah, tempat gue tadi ngebuka. Dari sini tembusnya ke record room. Kan tadi kayak sudah dark room, dari dark room. Oh iya, bener-bener. Oh, is ya. Dari dark room kesini ya guys, lihat ya guys. Nah, ini gua buat ngebuka, buat ngebuka weapon. Ah, ini. Oke, okay, dapat shotgun. A hot shotgun nih ya. Pakai langsung pelurunya. Ceng, weapon 1 2 4 2 4. Harusnya gini ya. Shortcutnya itu 1, shotgun itu shortcutnya 2. Jadi biar deket. 1 2 1 2. MCS. Ini kalau shotgun ini kalau kebunuh zombie, misalnya ada 3 zombie di lurus itu langsung jedar mati tiga-tiganya. Kalau kena kepala. Cuma balik lagi, harus irit peluru. Jadi sementara pakai pistol saja. Ini gua belum nemuin ini ya. Tempat yang keycap buat ngebuka ini apa nih? Storage locker terminal memo. Spare fiction right now. Oke. Okay. Ntar aja bacanya. Males baca gua sebenarnya. Ntar kalau udah stuck. Tadi gua mau ke dark room berarti lewat sini. Dark room gua nggak perlu ngapa-ngapain lagi sih. Save aja deh, save deh. Kalau ada tempat buat nge-save, mendingan di-save, oke? Ada tangan dong. Aman, selama ditutup sama kayu aman, tenang aja. Ini perasaan udah mati dan yang cewek. Lu sumpah. Bunuhlah. Ah, nggak kena lagi. 1 2 3 4. Matilah ya. Udah ini keluarin lagi. Gue tuh kalau main RE2, enggak RE2 doang, RE yang lain, kalau nembak terus gak kena, itu rasanya tuh kayak nyesek banget. Kayaknya tuh kalau gue miss shot itu
arus di pengen gue reload ke bawah nih. Nah ini kan gue udah dapat ini rod handle buat ngebuka. Tuh mati kan, gue udah bisa ngelewati. Aduh ini belum bisa gue buka, nanti aja kamar mandi sulam pelan nih buang. Bisa dimatin gak ya ini? Ini kalau nyala nih, kalau di rumah bokap gue nih kayak gini nggak dimatiin, diomelin loh Leon, diomelin. Boros. Nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang bisa diambil. Oke. Nggak ada yang bisa diambil ya. Yomi lagi galau. Kan gue pakai shotgun. Harus siap-siap deh. Ngagetin doang. Tenang, jangan buang-buang peluru. Oke, ada gunpowder. Terus ada, nggak ada apa-apa lagi. Ah, ini nih yang gue maksud nih. Yang zombie laba-laba. Kayak gue harus bunuh pakai shotgun deh. Tuh kan pas ada peluru shotgun. Kayak ada suara zombie juga tadi. Aduh, gua kena lagi. Aduh. Enggak kena. Habis kan. Mati. 6 peluru gue pakai shotgun, 4 kena, 2 miss. Itu rasanya kayak. Dan sekarang shotgun gue gak ada peluru. Ini soalnya bunuh gini lama. Ada lagi gak ya? Ntar kalau ada lagi gue harus pakai pistol. Gue tuh kalau kayak gini bonek pengen gue reload ke tempat semula deh. Wow. Ini ada di Star Office. Gue inget banget sih beneran. Ini dulu juga ada room ginian. Ini kalau nggak salah ya, di sini tuh ada MAG. Ini apa nih? Baterai 9 volt. Gue nggak tahu buat apa, tapi ambil aja. Thermal memo. Heat resistant. Press office. Oh kan, 9, 15, 7 di lantai 1 West Office nih, udah ketemu nih. Lantai 1 Move Star Office to West Office 9, 15, 7 buat ngebuka yang tadi-tadi. Cuma ya udah ntar aja. Oke, ada peluru shotgun, finally reload aja biar ininya habis inventory-nya. Pakai ini apa nih, ini radio belum bisa dipakai. Ini apa, gerak-gerak, coba tembak. So what, buang-buang peluru gua aja. Oh ini bisa di mix nih, combine. Oke. Pet peluru 3 lumayan, reload aja dulu. Oh dia maksimal 4 peluru. Punya 2 slot lagi, ini apa? First aid, lumayan sekali. Gue dari tadi belum kena ini ya, gigitan zombie ya, makanya gue dikit. Ada cuma dikit. Gak apa-apa, simpen-simpen aja. Buat nanti lawan raja-raja terakhir tuh pasti butuh first aid, pasti. Percaya sama gue. Di sini terus menghemat yang namanya force add harp peluru. Ini apa nih, ada pistol. Bohongan kah apa dusnya doang, nggak bisa diambil apa? Oh, ada pistol tuh. Ini apa nih? Oh buat ngebuka itu lah. Oh fail akun sudah insert your. Oh, gue butuh USB buat ngebuka nih ini.
dengan USB-nya. Gak boleh ada yang terlewat ya, disisirin tempatnya. Ini kayaknya ini deh, jaketnya si Chris deh, kayaknya ya. Soalnya jaketnya si Claire itu gini juga belakangnya, made in heaven kayaknya. Kalau nggak salah tuh yang merah tuh yang dipakai si Claire. Coba lah ya, ntar lah ya lihat di Google. Kayaknya udah deh. Takutnya kepenuhan. Gimana ya? Gua butuh USB, 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 USB. Buat ngebukain komputer. Kayaknya belum ada deh. Oke, lanjut ya. Lanjut ya guys ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, ini ruangan udah mulai agak ada darah-darahnya. Moga-moga gak ada zombie yang tadi lagi. Nah, ini kunci yang harus gua cari, lambang. Ah, aulah apa itu? Pokoknya yang kayak gini aja. Entah spet, entah es. Kamu loh. Ini kayaknya tempat yang tadi deh. Bentar, gua masih belum menemukan clue buat ngebuka itu. Ada baterai, ada baterai. Kayaknya baterainya tadi laut sini kejeblos ya, seingat gua. Di sini nih. Di sini nih. Nah, kok enggak? Tadi kejeblos tuh, sekarang enggak loh. Oke lah, baiklah kalau begitu. Baru juga dibilangin kalau kejeblos. Oh, kalau kejeblos dibangun. Ini bangun yang gendut ini nih, matiin lu deh. Dari belakang. Yang gua heran tuh, gua enggak bisa pakai pistol buat. Jadi gua baru juga dibilangin awas mati. Ini bisa digeser. Oh iya bener, karena hancur jadi bisa lewat sini. Aduh, lewatin aja bodo amat. Cuma satu sini. Tadi jeblosnya itu di sana, berarti lewat sini. Bener kan? Kok bisa lewat? Ah, apa sih kok gak bisa lewat? Gimana sih? Ini kan, oh, ini gede sebelah, makanya gak bisa gue lewatin. Gue butuh sesuatu yang buat ituin hidroliknya itu. Ini loncat bisa gak? Ya elah, loncat segitu doang gak bisa. Ya udahlah ya, just a game. Ini gue ada baterai ini di sini ya, gue pakai di sini. Enggak, belum bisa. Kayaknya gue butuh C4 deh. Oke, kayaknya udah mulai agak stuck. Cari dulu jalannya mau kemana. Nah ini udah mulai agak bolak-balik lagi. Dan sepertinya recordnya udah mulai, wah udah sejam ya, hampir sejam. Oke, sepertinya gue mau sudahi dulu. Terus gue sudahi, gue mau nyari apa, tempat sepan. Di sini kayaknya ada di bawah deh, dark room. Di tempat foto. Ini nggak mati-mati dong. Oke. Mati. Aduh, mati. Sekali lagi. Mati. Masih hidup dong. Mati.
Lucunya zombie udah mati masih aja bertingkah. Kalau ini tujuannya masih banyak yang harus gue cari. Kunci logo yang begitu, terus ada apa namanya, apa itu, kaget gue, ada apa namanya, bom C4 sama yang buat ituin hidrolik itu bisa lewat perpustakaan. Cek dulu. Oke, sudah selesai di save. Kalau begitu, gue mau pamit. Sebelum pamit, mungkin besok gue lanjutin research dulu kali ya. Nextnya bakal kemana. Ya, sedikit-sedikit walkthrough lah ya. Biar ntar gue pas nge-record gak muter-muter. Ini gue yakin kalau ini rekaman gue lanjutin, pasti gue bakal muter-muter. Bakal muter-muter, terus gue bingung. Yang akhirnya gue ngeditnya lama, memotong sesuatu yang muter-muter gak jelas dan bisa lama, mendingan gue stop dulu, lanjut besok sambil nyari-nyari waktunya, sambil nyari-nyari celahnya. Ada suara zombie, ini kan tempat aman, gue mendengar suara kanan gue ada zombie. Ya pokoknya gitu, lanjut besok, mungkin besok udah ketemu celahnya. Soalnya ini di misinya ini suruh nyari 3 medallion buat ngebuka apa ruangan selanjutnya. Cuma dengan 3 medallion itu harus muter-muter, gue harus nyari clue buat ngebuka, buat ngambil tuh medallionnya. Gue harus nyari clue buat ada medallion yang ditutupin, harus diledakin pakai C4. Sedangkan ini gue baru dapat baterainya. Kalau nggak salah deh, gue harus nyari bomnya, habis itu dipasang baterainya ya. Habis itu baru. Oke deh, kalau begitu gue pamit. Sampai bertemu lagi besok. Jangan lupa komen dan subscribe. Dukung terus channel gue. Karena gue kali ini mau lebih konsisten lagi untuk ngupload video. Ya sekedar hobi aja. Siapa tahu bisa menghasilkan. Siapa tahu. Cuma kalau ngincer menghasilkan uang ya, gak terlalu mengharapkan sih. Udah terlalu banyak sepu-sepu gamers di YouTube. Oke, thank you guys sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.